Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Umam UPI. Kali ini saya Rafiqul Umam ingin berbagi bagaimana cara menulis artikel agar lolos di jurnal bereputasi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, supaya YouTube kita atau video kita bermanfaat buat yang lainnya juga ya, berkembang. Oke, langsung saja kita mulai. Tips bagaimana sih supaya artikel kita itu diterima di jurnal atau lolos di jurnal bereputasi. Nah, di sini saya ingin membahas tentang abstraknya nih Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena abstrak itu adalah bagian paling penting di artikel supaya bisa lolos di jurnal bereputasi ya. Nah, untuk abstrak sendiri ada bagian-bagiannya ya, dan ini harus kita ketahui supaya abstrak kita itu terlihat bagus dan tidak ditolak ya oleh editor. Kenapa? Karena sebelum artikel kita diteruskan ke reviewer, biasanya editor itu menilai dulu nih dari abstraknya. Kenapa? Karena kan tidak mungkin editor itu membaca secara keseluruhan dari konten atau isi artikel kita ya. Jadi hanya membaca dari abstraknya saja. Nah, jadi abstrak ini sangat penting supaya kita bisa lolos di jurnal bereputasi ya. Langsung saja kita bahas. Nah, mengapa format penulisan abstrak penting dan harus diperhatikan ya? Yang pertama, abstrak itu mewakili scope dan fokus dari artikel kita ya, atau topik dari artikel kita itu biasanya itu terlihat di abstrak. Jadi kita harus membuat abstrak dengan baik supaya editor itu tidak menolak artikel kita hanya dari membaca abstrak. Oke, di sisi lain ya, biasanya sebelum editor itu mengirimkan artikel kita untuk diteruskan ke reviewer, biasanya editor sudah membaca tapi tidak secara keseluruhan ya, hanya membaca judul, kemudian membaca abstrak, susunan penulisannya, kemudian datanya apa saja, tata bahasanya bagaimana, dan tujuan dan hasil dari artikel kita itu apa. Dari sini editor berpikir apakah artikel kita itu akan diteruskan ke reviewer atau langsung ditolak. Nah, supaya Bapak Ibu tidak langsung ditolak, sebaiknya Bapak Ibu harus memperhatikan poin-poin berikut ini ya. Yang pertama tadi ya, saya sudah sampaikan bahwa scope dan fokus itu sudah tertera di abstrak kita, harus sudah terlihat ya, harus sudah terlihat. Jadi editor itu ketika membaca abstrak kita sudah tahu nih scope dan fokusnya itu masuk nggak ke jurnal yang mereka kelola. Kalau misalkan nggak masuk, biasanya kita langsung ditolak. Tapi kalau misalkan ternyata masuk skopnya, biasanya artikel kita akan dilihat lebih dalam lagi ya, tapi di bagian abstrak saja. Kemudian yang kedua nih ya, tata bahasa dan format penulisannya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena tata bahasa ini adalah hal yang paling penting. Kalau misalkan kita membuat artikel tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku ya, kemungkinan ditolaknya akan sangat-sangat besar ya. Tapi kalau misalkan kita menulisnya dengan kalimat yang baku, biasanya menjadi pertimbangan editor ya, dan kemudian artikel kita akan diteruskan ke reviewer ya. Kemudian format juga nih ya, format susunannya. Nanti saya akan jelaskan format atau susunannya apa aja sih yang harus ada dalam format penulisan abstrak ya. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian kita juga harus menggambarkan data dan analisis datanya itu harus digambarkan. Artinya apa? Harus dijabarkan, harus diterangkan dalam abstrak kita ya. Kemudian tujuan dan hasil dari penelitian kita harus ada di abstrak, tapi tidak semuanya, hanya poin-poin pentingnya saja ya. Dari keempat ini ya, editor kalau misalkan kita penulisannya bagus, editor akan berpikir bahwa wah, artikel ini sangat bagus,
sesuai skop, tata bahasanya bagus, kemudian ada data dan analisis datanya, dan tujuan dan hasilnya itu sudah ada ya. Nah, dari sini editor akan berpikir, wah sebaiknya artikel ini saya teruskan ke reviewer yang sesuai dengan skop ini atau yang ahli di bidang ini, begitu ya. Sehingga jika tata bahasa dan format sesuai standar atau seperti artikel jurnal pada umumnya, maka editor atau reviewer akan lanjut membaca pada main text-nya atau isi artikel kita. Jadi ibu, bapak ibu harus memperhatikan ini ya, 4 poin ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang harus diperhatikan sebelum menulis abstrak itu apa aja? Ternyata ada juga ya yang harus diperhatikan. Nah, ini abstrak jurnal ya, gambar abstrak jurnal. Nah, jadi yang harus diperhatikan di sini saya menulisnya hanya 2 saja ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan format penulisan abstrak sesuai dengan guideline-nya ya, karena setiap jurnal itu memiliki format penulisan abstrak yang berbeda-beda. Ya, oleh sebab itu kita harus memperhatikan format penulisan abstrak dari guideline yang diberikan pada jurnal tujuan yang mau kita submit ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah kata ya. Cek jumlah maksimal ya. Cek jumlah maksimal kata yang digunakan di abstrak itu berapa. Karena pada umumnya setiap jurnal itu memiliki format yang berbeda-beda. Tadi saya sudah sampaikan di yang pertama ya. Jadi ada jurnal itu yang tata cara penulisan abstraknya itu harus 150 kata, tidak boleh lebih dari 150 kata. Ada juga yang 200 kata, ada juga yang 250 kata. Jadi tergantung dari format penulisan abstrak dari jurnal yang mau kita submit ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua harus memperhatikan ini ya. Oke, lanjut aja. Oke, untuk format penulisan abstrak secara umum yang kira-kira ini dari pengalaman saya, ini dari pengalaman saya yang kemungkinan besar akan diterima oleh editor ya. Ya, jadi saya mencoba untuk menjadikan diri saya sebagai editor supaya saya tahu apa yang editor inginkan ya. Nah, ini secara umum ya, bukan secara khusus. Secara umum artinya apa? Artinya rata-rata editor itu menginginkan format penulisan abstrak yang seperti ini. Jadi saya langsung jelaskan saja secara umumnya di sini ya. Karena kan setiap orang itu memiliki style penulisan abstrak yang berbeda-beda. Bahkan jurnal sendiri pun biasanya guideline penulisan abstraknya itu memiliki format yang berbeda juga. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara umum yang kira-kira peluang untuk diterima atau peluang untuk disetujui oleh editor agar artikel kita lanjut ke dalam step berikutnya, yaitu di review oleh reviewer, itu lolos ya, dan itu berhasil ya. Jadi kita harus memperhatikan ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan latar permasalahan atau introduction-nya ya. Jadi kita harus membuat minimal 1 kalimat yang menjelaskan tentang latar permasalahan dari penelitian kita, dan ini harus menjawab atau ini harus membuat seperti membuat kalimat pertanyaan ya, mengapa penelitian ini dilakukan. Jadi kita harus memperhatikan ini, latar permasalahan atau introduction ya. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian atau aims of the study ya. Jadi kita harus memperhatikan tujuan penelitiannya ya. Minimal kita harus membuat 1 kalimat yang menjelaskan tentang tujuan penelitian kita. Kemudian usahakan tujuan penelitian dapat menjadi solusi dari latar permasalahan ini ya. Jadi usahakan tujuan penelitian kita itu masih memiliki koneksi atau keterhubungan antara latar permasalahannya ya. Kemudian metodologi, kita harus memperhatikan metodologinya atau metodologi yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Jadi di sini kita juga harus menjelaskan secara singkat saja, tidak harus detail ya, tapi secara singkat aja teknik pengambilan data, lokasi dan cara pengolahannya itu bagaimana.
Kemudian untuk data yang berbasis lapangan atau laboratorium atau di bidang sains ya, tuliskan berapa banyak data atau jumlah data yang digunakan ya. Jadi di sini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk latar permasalahan atau introduction biasanya ada juga yang ada juga jurnal yang tidak perlu menuliskan latar permasalahan, langsung ke tujuan juga ada ya. Jadi nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan ya contoh penulisan abstrak yang menggunakan latar permasalahan dan yang tidak menggunakan latar permasalahan. Oke, lanjut aja kita langsung ke slide berikutnya. Oke, kemudian ya format penulisan abstrak secara umum yang selanjutnya adalah hasil penelitian ya, hasil penelitian. Nah, di sini kita harus menjabarkan secara singkat hasil analisis data berupa hitungan angka untuk yang berbasis pengolahan data kuantitatif ya. Jadi kalau yang kuantitatif itu kita harus jelaskan secara singkat hasil analisis data. Tidak usah lengkap ya, tapi secara singkat saja hasil analisis data yang kira-kira menurut kita itu bagian paling penting ya dalam penelitian kita ini ya. Kemudian untuk yang sifatnya itu kualitatif datanya, itu kita harus menjelaskan secara singkat saja hasil penelusuran yang didapatkan ya, yang kira-kira dapat digunakan sebagai inti solusi dan menjawab tujuan ya. Nah, yang terakhir yang harus kita tulis dalam abstrak adalah keterbaruannya atau new findingnya di penelitian kita ya. Jadi buat satu atau dua kalimat yang menjadi nilai temuan baru atau keterbaruan penelitian kita ya. Jadi kita harus membuat nih minimal satu ya, tapi sebaiknya 1-2 kalimat itu lebih bagus ya. Kemudian pastikan temuan baru ini bersifat deskriptif ya, deskriptif ya, yang menyimpulkan analisis data apa adanya. Jangan dibuat-buat ya, jangan dibuat-buat. Kita tidak boleh membuat atau mengarang data karena itu tidak dibenarkan dalam etika penulisan jurnal ya. Kemudian keterbaruan dalam penelitian diusahakan dapat menjadi solusi latar permasalahan. Nah, jika Bapak Ibu semua sudah memperhatikan format penulisan abstrak secara umum yang saya sampaikan ini, insya Allah artikel kita akan diteruskan oleh editor kepada reviewer untuk dilakukan tahap selanjutnya ya. Jadi harus diperhatikan nih Bapak Ibu dan teman-teman semua bagaimana cara penulisan abstrak yang umum digunakan atau yang kira-kira diterima oleh editor ya. Oke, selanjutnya untuk contoh penulisan abstrak, nah yang ini saya akan tunjukkan ya contohnya untuk di bidang sains dan teknologi ya. Jadi ini untuk di bidang sains dan teknologi biasanya data yang digunakan adalah data kuantitatif atau data penelitian ya, yaitu penelitian lapangan ataupun penelitian laboratorium yang nanti kemudian diolah menggunakan analisis ya, analisis khusus gitu ya. Nah, contohnya nih di sini saya memberikan contohnya untuk artikel yang membutuhkan latar permasalahan ya, karena tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa setiap jurnal itu memiliki format penulisan abstrak ya yang berbeda. Ada yang membutuhkan latar permasalahan, ada juga yang tidak membutuhkan latar permasalahan. Jadi tergantung guideline dari jurnal masing-masing ya. Nah, yang pertama ini yang ada latar permasalahannya ya. Nah, di sini saya untuk contohnya tentang grey water ya. Jadi grey water adalah air limbah yang mengandung bahan kimia karena berasal dari air yang digunakan untuk kegiatan domestik. Jika kadar bahan kimia terlalu tinggi, grey water akan mengganggu sistem air tanah atau air permukaan seperti sungai, danau, dan laut. Nah, ini jadi latar permasalahan dari abstrak ya yang akan kita tulis ya. Jadi ini contoh di bidang sains dan teknologi, latar permasalahannya seperti ini ya. Kemudian tujuannya itu harus memiliki keterhubungan atau koneksi dengan latar permasalahan yang kita buat ya. Jadi di sini tujuannya adalah
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengolah grey water di Kota Makassar sebagai pelestarian lingkungan dan mempercepat siklus air sehingga dapat digunakan kembali. Nah, jadi kan di sini tujuannya itu memiliki koneksi dengan latar permasalahan, dan ini harus ada koneksinya supaya editor atau reviewer itu berpikir bahwa wah, ini artikelnya sangat bagus gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan koneksi antara tujuan dengan latar permasalahan. Kemudian kita harus menjelaskan secara singkat metode yang digunakan dalam artikel kita ya. Nah, dalam hal ini untuk di bidang sains dan teknologi yang tentang air tadi, untuk isi dari metodenya adalah karakteristik yang diamati pada grey water adalah pH, kekeruhan, kemudian total suspended solid ya atau TSS, kemudian BOD ya, biological oxygen demand, kemudian ada juga chemical oxygen demand. Nah, di sini sebagai metodenya. Jadi secara singkat aja, tidak usah atau tidak perlu penjelasan secara detail ya di bagian abstrak ya. Dan harus diperhatikan Bapak Ibu, untuk penulisan abstrak tidak boleh copy paste dari main text atau isi artikel kita. Jadi meskipun di sini metode dan penulisannya ini, itu tidak boleh copy paste ya. Jadi kita harus membuat kata-kata sendiri ya, yang sangat-sangat singkat ya, tidak boleh copy paste. Oke, kemudian masuk ke hasil ya, masuk ke hasil. Nah, di sini kita harus menjelaskan ya minimal satu kalimat ya, tapi boleh juga dua kalimat, jangan terlalu banyak, karena tadi saya sampaikan di awal ya, setiap jurnal itu memiliki format penulisan yang berbeda-beda. Ada yang hanya memberikan syarat minimal syarat maksimal kata itu 150 ya. Ada juga yang 200 kata, ada juga yang 250 kata. Ini supaya kita itu cukup ya, atau sesuai dengan guideline jurnal yang mau kita submit. Jadi kita harus seminimal mungkin tapi mewakilkan seluruh isi dari main text kita ya. Oke, untuk hasil dari penulisan abstrak dari contoh ini ya, saya menulisnya seperti ini ya, satu kalimat aja ya Bapak Ibu. Nah, hasil penelitian grey water menunjukkan kadar BOD berkisar sekian, kadar COD berkisar sekian, kadar TTS berkisar sekian, yang kesemuanya melebihi baku mutu air limbah WHO. Jadi ini ternyata hasilnya setelah diteliti, untuk grey waternya itu melebihi baku mutu air limbah WHO. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita harus memberikan hasil secara singkatnya ya. Nah, kemudian untuk penulisan keterbaruan penelitian ini sangat-sangat penting ya. Kenapa? Ketika editor itu membaca abstrak kita dan ternyata memiliki keterbaruan atau memiliki new finding of this study ya, jadi ada new findingnya atau keterbaruannya, ini yang menjadi poin penting atau pertimbangan yang sangat kuat apakah artikel kita akan diloloskan atau bisa ditolak ya oleh jurnalnya. Jadi keterbaruannya itu ada atau tidak, ini sangat penting. Kalau tidak ada keterbaruan atau seperti mengulang penelitian, biasanya ditolak ya. Tapi kalau misalkan ada keterbaruan, biasanya diterima ya. Nah, dalam contoh penulisan abstrak di bidang sains dan teknologi ini, keterbaruannya adalah penggunaan instalasi pengolahan air limbah dengan kombinasi aktif karbon dan coconut coir ya, dengan penggabungan sistem anaerobic baffle reactor atau ABR sebagai grey water filter telah berhasil menurunkan kadar grey water air limbah polusi hingga mendekati nilai standar baku mutu air limbah domestik WHO. Nah, jadi ini keterbaruannya ya. Sedangkan ini hasil sebelum menggunakan instalasi pengolahan air limbah ini. Jadi ternyata setelah menggunakan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada penelitian ini, berhasil menurunkan nilai standar baku mutu air limbah domestik WHO. Ini jadi keterbaruan dalam contoh penulisan abstrak
di bidang sains dan teknologi ini ya. Nah, kemudian untuk kata kuncinya Bapak Ibu harus perhatikan juga ya. Karena kata kunci ini sangat penting ya. Dan biasanya minimal kata kunci itu harus ada, minimal itu harus ada 5 ya. Tapi di sini ada 6 tidak apa-apa ya. Nah, pilih kata kunci yang sifatnya itu kata-kata yang sering keluar dalam artikel kita, seperti ABR ya. Kalau dalam artikel ini ABR, kemudian karbon aktif, kemudian BOD, COD, pH dan grey water filter, itu jadi kata-kata yang sering keluar dalam artikel kita, itu dijadikan kata kunci ya dalam abstrak. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan tadi ya, latar permasalahan, tujuan, metode, hasil dan keterbaruan dari penelitian kita. Untuk latar permasalahan dan tujuan harus memiliki koneksi. Kemudian untuk keterbaruan penelitian harus menjawab tujuan dan memiliki hubungan dengan latar permasalahan juga ya. Jadi harus diperhatikan nih di abstraknya. Oke. Nah, setelah kalimat ini kita susun jadi satu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ada di slide selanjutnya. Nah, jadi setelah kata-kata ini disusun menjadi satu akan membentuk penulisan seperti ini. Nah, untuk keywordnya atau kata kuncinya biasanya ditulis di bagian bawah, dan di sini penggunaan titik koma ya, karena setiap, tadi saya sampaikan lagi ya, setiap jurnal itu memiliki format penulisan yang berbeda-beda. Ada yang kata kuncinya itu dipisahkan oleh koma, ada juga ini kata kuncinya itu dipisahkan oleh titik dan koma ya. Oke, selanjutnya contoh penulisan abstrak di bidang social science atau education ya. Nah, di sini saya memberikan contoh yang tidak ada latar permasalahannya, langsung tujuan ya. Apa bisa lolos di jurnal terindeks Scopus atau jurnal bereputasi? Bisa ya. Jadi nggak usah khawatir, karena ini tergantung dari format jurnalnya ya, atau format atau guideline-nya ya, guideline yang diberikan oleh jurnal tujuan yang mau kita submit atau yang ingin kita submit. Nah, contohnya nih ya, untuk yang bidang social science atau education, tujuannya ya, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan epistemologi hukum ya, 3 tahap. Nah, 3 tahap Aguscom terhadap pengembangan sistem pendidikan di sekolah Islam di Indonesia. Dari teori perubahan sosial, yaitu teologis, metafisis, dan positif, penelitian ini menjawab relevansinya terhadap pengembangan sistem pendidikan di sekolah Islam di ranah sosiologi dakwah ya. Jadi tujuan ini harus kita tulis ya di awal, kalau bisa itu 2 atau 3 kalimat ya. Kalau untuk di bidang social science ya atau education itu yang sifatnya datanya itu kualitatif, itu sebaiknya tujuannya harus dijelaskan ya, dijelaskan sekali. Kemudian untuk metodenya kita jelaskan juga ya di sini ya. Nah, artikel ini menggunakan studi observasi pengumpulan data dengan teknik wawancara. Oh, ini ternyata kuantitatif juga ya. Dan studi dokumentasi dari Sekolah Islam Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur, Indonesia ya. Selain itu, pendekatan analisis menggunakan structural equation modeling atau SEM juga dilakukan terhadap data yang diambil dari studi literatur ya. Jadi di sini selain menggunakan data kuantitatif, ternyata menggunakan data kualitatif juga. Jadi di sini double ya. Memang biasanya kalau untuk bidang social science atau education itu ada juga data penggunaan dua data ya, dua konsep data, yaitu kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi memang harus ditulis ya, metode itu harus ditulis. Nah, kemudian untuk hasil nih, di sini hasil yang ditulis dalam contoh penulisan abstrak ini ya, yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sistem pendidikan agama Islam di Indonesia sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial. Dengan pengembangannya diperlukan adanya interaksi ilmiah yang seimbang antara ilmu agama dengan ilmu lainnya, atau sains, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya ya. Nah, sains, sosiologi, dan dakwah merupakan bidang ilmu yang memiliki otoritas keilmuan berbeda. Namun,
dapat berinteraksi dan saling melengkapi demi perbaikan kehidupan sosial pada satu sisi dan pengembangan keilmuan pada sisi yang lain ya. Jadi ini hasilnya ya. Jadi kalau misalkan contoh yang kedua ini ya, itu tidak ada latar permasalahannya, langsung ke tujuan, metode dan hasilnya. Dan ternyata hasilnya saja sudah hampir bisa menarik perhatian editor ya, untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu direview oleh reviewer ya. Dan ternyata di sini masih ada lagi nih keterbaruan dari penelitiannya ya. Nah, keterbaruan dari penelitian ini yaitu hukum 3 tahap AGUSCOM ya, atau COM aja di sini, adalah sistem pendidikan dalam sistem pendidikan di sekolah Islam memberikan sumbangsih teoritis terhadap pengembangan perubahan masyarakat sosial, kultural dan keilmuan di bidang lainnya seperti sains, sosiologi dengan proses penelaah kritis terhadap fenomena sosial dan hasil kemajuan teknologi dari peneliti muslim ya. Jadi ini keterbaruannya. Jadi ternyata hukum 3 tahap AGUSCOM itu dapat memperlihatkan atau dapat memberikan sumbangsih teoritis terhadap pengembangan perubahan masyarakat sosial ya, dari segi pendidikan Islam di Indonesia ya. Jadi ini masih ada keterhubungan semuanya ya, antara tujuan, kemudian hasil dan keterbaruan. Ini sangat penting ya dalam bidang social science ya. Jadi kita harus memperhatikan tadi ya, harus memperhatikan format penulisan jurnalnya, apakah dibutuhkan latar permasalahan atau langsung menuliskan tujuan aja. Jadi kita harus memperhatikan itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Kemudian kata kunci tadi saya sudah sampaikan di contoh yang sebelumnya ya, minimal 5 kata ya, minimal 5 kata kunci atau keywordnya minimal 5 ya. Nah, untuk di sini yang sering keluar itu ternyata hukum 3 tahap AGUSCOM, kemudian sistem pendidikan sekolah Islam, madrasah atau pesantren, kemudian yang keempat relevansinya apa? Ya, ternyata di sini ada relevansi. Kemudian dengan SEM ya, SEM, atau tadi kalau misalkan di sini SEM itu adalah structural equation modeling ya. Jadi bagian dari analisis datanya ya. Nah, begitu ya. Nah, setelah disusun menjadi satu kesatuan antara tujuan, metode, hasil, dan keterbaruan penelitian dalam contoh penulisan abstrak di bidang social science dan education, ternyata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau di bidang social science atau education itu, rata-rata untuk penulisan abstraknya dari guideline-nya sendiri itu memberikan maksimal katanya biasanya itu 250 kata ya, atau 200 kata. Jadi lebih banyak dibandingkan abstrak di bidang sains dan teknologi. Biasanya itu untuk di bidang social science itu lebih banyak jumlah katanya yang boleh digunakan dalam penulisan abstrak ya. Oke, terima kasih untuk video kali ini ya. Di sini saya ada kata-kata motivasi nih ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Banyak-banyaklah mencoba kesempatan yang ada, karena kita tidak pernah tahu rezeki kita di kesempatan yang mana. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin mencoba menulis abstrak supaya diterima di jurnal terindeks Scopus ataupun terindeks Cinta yang bereputasi, selamat mencoba. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau ke mahasiswa yang lainnya. Dan juga jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di video atau komentar di channel YouTube kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.